Nah, ini dipasang dulu, oke? Masih belum on, oke? Nah, tidak perlu on. Nah, jadi untuk ini, kalau sudah dipasang, sini ada satu on dan off di atas. Tapi biasa kita tidak kontrol dari sini, oke? Kita kontrol dari sini, oke? Ini untuk langkah-langkah keselamatan, oke? Nah, ini harus jaga ya. Nah, jadi untuk yang ini, gelasnya harus ada label. Ya, biasa di tiga gelas ini, kita ada label ini air bio pure, ya, RO system. Nah, ada juga satu air tapis biasa, oke? Dan yang ketiga ada air pipe, oke? Nah, ini kita harus label kenapa? Karena biasa tiga ini kalau kita lihat dengan mata kasar, semua sama, ya? Ya, kebanyakannya nanti kita cakap kalau kita di rumah orang, kita sibuk cakap sama dia kan. Nah, kita tidak perhatikan nanti keliru, salah taruh, betul tak? Nah, jadi bagus kita labelkan. Nah, jadi ini kalau untuk RO, bagus kita ambil air dari diri kita. Ya, kalau kita ambil sembarang nanti orang, oh ini bukan, tak standard lah ya. Nah, kita ambil RO dari botol kita sendiri, oke? Nah, kalau di rumahnya sudah ada pasang sistem penapisan yang lain kan? Nah, kita ambil sistem air menapis biasa, nah, macam itu, oke? Nah, jadi sekarang kita mau menjalankan dua, oke? Kita mau menjalankan dua. Nah, jadi kalau sebenarnya di sini masih ada kurang lagi satu, oke? Kalau Anda ada kertas putih, nah, lebih bagus. Oke, karena kertas putih biasa taruh di paling bawah supaya nampak lebih ketara lagi, oke, lebih jelas lagi, ya. Nah, jadi seterusnya kita akan buat dua demo. Harus buat yang mana dulu? Elektrolisis dulu atau TDS dulu? Ya, TDS dulu. Kenapa TDS dulu? Nah, bacaannya kalau sudah lewat TDS, sudah lewat apa, sesudah elektrolisis tak ada bacaan. Ada juga, cuma nanti airnya sudah kotor, betul tak? Nah, jadi sebelum kita membuat elektrolisis, kita buat TDS dulu ya, karena nanti airnya sudah kotor, kita celup-celup ini kan rosak barangnya, ya kan? Jadi kita harus perhatikan, jangan silap-silap sibuk cakap sama orang, ayah tiba-tiba sudah buat elektrolisis dulu. Nah, harus perhatikan ya. Nah, jadi sekarang kita akan buat TDS, boleh bantu? Nah, oke. Nah, jadi sekarang kita akan uji di tiga, oke? Kita uji di tiga. Ini yang apa? Oh, air pipe, oke. Jadi on kan, dicelup, dicelup. Ada bacaan nggak? Nah, bacaan berapa? 005. Ah, 5 ada bacaannya. 5 ya. Nah, coba yang satu lagi. Yang ini. Nah, ini tapis biasa. Ini air pipe, oke? 005. Apa macam sama? Semua 5 ya. Oh, ini tapis yang biasa. Oke. Okay? Nah, satu perhatikan, biasa kalau sudah habis celup satu, oke, okay, ambil dikeringkan dulu. Nah, ya, dilap sikit lah ya. Nah, sekarang kita coba yang RO. Oke, okay? Kita coba yang RO. Oke, okay, coba celupkan. Nah, kosong, kosong, kosong. Oh, kosong, kosong, kosong. Oke. Okay? Nah, ini sudah betul. Terima kasih. Nah, jadi ini kan 000, ini 005, 005. Sudah ditapis, macam tanda ditapis ya. Nah, dia punya zara-zara bahan terlarut masih sama. Oke? Okay? Nah, ini adalah untuk TDS. Ini untuk membuktikan ya, untuk ini ya, untuk mereka lihat langsung. Nah, sekarang kita akan menjalani yang kedua. Oke? Okay? Itu elektrolisis. Nah, elektrolisis ini kita ada tiga. Oke? Okay? Nah, sekarang mau jalankan yang mana dulu? Air tapis dulu, air pipe dulu, atau air RO dulu? Ya? Nah, oke. Okay. Sekarang kita, oke, okay, jalankan, teskan. Nah, kita macam apalah, kita tandingkan dulu lah ya, dua. Nah, sekarang air RO dengan air biasa dulu lah. Air tapis biasa dulu, oke? Okay?
Jadi ini iPad kita taruh sini, oke? Nah, jadi sekarang kita mulai, oke? Nah, ini belum on lagi kan? Nah, kita taruh, letakkan sedikit lagi. Nah, kita letak, oke? Nah, kita on kan? Oke, on dari sana. Ada lampu ya, on-nya. Nah, kalau sudah on, bagusnya kita biar di sana saja ya. Tidak perlu sentuh. Kalau di rumah ya, sama orang ya, ada anak-anak lari sini, lari sana ya, kita kontrol dulu. Takut tiba-tiba lari sini, bang, jatuh semua ya kan? Nah, jadi kita lihat pelan-pelan ya, ada perubahannya. Nah, jadi biasanya sampai di sini kan dia harus tunggu lebih kurang 1 menit ya. Nah, sambil kita boleh buka filing. Nah, filing itu apa? Ya ini. Nah, kasih lihat buku sekejap ya. Nah, terangkan lebih lagi. Nah, lihat ini kan. Nah, sekarang kan ini air sakit. Nah, ini air foto, ini air sakit kan. Nah, jadi kita terangkan lagi lah ya. Biasa gini, di rumah kan kalau kita bagi jumpa prospek, tak mungkin kita begitu masuk saja langsung saya seperti tadi cakap itu produk knowledge itu banyak kan, orang pun tak mau dengar ya. Nah, biasa kita sampai ke rumah, oh basa-basi sekejap kan, nah langsung kita kasih lihat demo, betul tak? Nah, itu tahu lah ya, untuk pembukaannya nanti karena orang sudah lihat, oh macam ini loh. Nah, gitu macam, nah jadi dia sudah nampak sesuatu kan, dia sudah tertarik, bah. baru kita cakap dia baru dengar, betul tak? Kalau kita sampai ke rumah dia belum lihat apa-apa, kita langsung cakap itu produk bagus, bagus, oke lah, selesai, pulang. Nah, biasa kita basa-basi sebentar dulu ya kan, cakap. Nah, terus kita biasa orang apa lebih tertarik kan, kalau nampak sesuatu, oh macam ini ya, oh hebat ya, oh macam ini kan, oke. Nah, sekarang kan kita off-kan sebentar dulu, off-kan. Nah, kita angkat, oke. Nah, diangkat pakai kain, nah supaya rumah orang tak basah ya. Nah, letak di atas kain. Nah, sekarang ini kita pindahkan ini aku keluar, ya kan? Nah, masukkan. Nah, ini iPad kan? Di rumah ada iPad kan? Ya kan? Nah, oke. Nah, terus kita masukkan balik kan? Nah, kita on lagi. Kita on lagi. Oke? Nah, letak saja di sana, ya kan? Nah, kita on lagi. Oke? Nah, jadi kita lihat perubahannya seperti apa. Nanti kita gini kan? Nah, kita lanjut lagi. Nah, cakap lagi. A, B, C, D, E, F, G, kan? Nah, sampai Z, gitu kan? Nah, itu lebih kurang 1-2 menit, ya kan? Cakap. Nah, nanti dia tanya, oh ini apa ya? Oh, ini nantilah ya, saya baru tunjuk. Nah, lihat ini. Oh, ada itu gelembung-gelembungnya. Nah, macam ini kan? Nah, oke. Okay. Jadi ini adalah sangat penting ya. Oke, okay, kita harus praktis, oke. Okay. Nah, jadi makanya ini buku sangat penting, ya. Nah, kenapa Anda datang sini? Komunikasi, ya kan? Anda cuma beli apa? Ada beli tiket kan? Ada. Berapa ringgit? 8. Dapat apa? Dapat buku, dapat handout, dapat apa lagi? CD. Mana mau dapat? Ya. Sekarang 8 ringgit di bawah satu nasi goreng satu saya tarik sudah habis, betul tak? Tapi datang sini dapat alat bantu kita kan, ini penting loh, ini senjata loh ya, dapat VCD senjata lagi, dapat handout lagi, dapat brosur macam-macam lagi, betul tak? Ini buku bisa bantu kita untuk cari berjuta-juta uang, betul tak? Betul ya, sampai jadi jutawan pakai buku ini bisa, boleh loh ya. Tapi kita hanya investasi 8 ribu. Yang tak datang rugi tak? Rugi lah, dia yang rugi bukan saya. Betul tak? Ya kan? Nah, orang yang tak datang malam ini memang rugi. Gitu. Ya? Jadi kita lihat sekarang perbedaan. Wah, ini iPad, ini iPad biasa. Betul tak? Nah, lihat ini sudah sampai. Macam ini kan? Oke, kita off-kan. Nah, oke, kita off-kan. Tapi ini perhatikan, karena ini nanti dia takut terlalu panas ya, tak perlu lama-lama. Lebih kurang 1-2 menit saja ya, sudah sampai nampak perubahannya. Oke, sekarang kita coba keluarkan. Nah, taruh di sini. Oke. Nah, sekarang macam ini. Ada sesuatu.
kalau kita buat demo ya, karena kita ada panca indera ya, ada mata untuk lihat, ada dengar, betul tak? Tadi sudah dengar saya cakap kan? Nah, dengar kan? Nah, sekarang sudah lihat? Sudah. Nah, sekarang kita ada panca indera apa lagi? Hidung, bau, betul tak? Sama? Rasa di tangan, betul? Nah, kalau percayalah saya, kalau kita bisa convince orang pakai empat panca indera, itu pasti close. Nah, sekarang macam mana? Nah, kita pakai sundu. Ya? Pakai sundu, coba lihat ya. Sekarang ini kan? Oh, kalau kan? Apa ini? Saya taruh di sini. Oke, saya taruh di nah, di atas tisu ya. Nah, ini habis. Ah, wow, ini emas macam. Ya, baunya, ya kan? Coba ambil, nah, sedikit, nah, coba ini, sedikit, nah, jadi kacang. Rasanya, nah, betul kan? Nanti Anda boleh coba sendiri, nanti di sini ya. Nanti kita praktikal, Anda coba sendiri ya. Nah, jadi macam ni, ya. Kalau kita buat demo, harus betul-betul kasih orang puas, lihat, dengar. Cium baunya, rasa di tangan. Nah, macam ini, ya. Coba lihat ini. Selama kita minum air, ya, ini semua kemana? Ginjal, ini kena ke ginjal. Makanya sekarang banyak orang sakit ginjal kan? Ya kan? Nah, cuci ginjal hari-hari lo, ya kan? Makanya selama ini semua ini masuk sana, ya kan? Makanya kita harus hati-hati. Harus minum air sehat, jangan minum air sakit, betul tak? Nah, oke, sekarang tibalah waktu untuk Anda membuat demonstrasi sendiri. Boleh? Mau coba sendiri kan? Tadi saya sudah coba di depan, sekarang coba sendiri, oke? Ikut langkah.